Jadi kayak mana bos? Sampai ngurus mana bos? Rumah kah? Atau kemana bos? Lagi nyantai nih. Agak banyak. Bos cap. Hah? Sampai ngurus mana? Ya, yang belum pada pernah. Ya udah kan slotnya 4, masa 10 kita. Gini aja gue ke kantor polisi dah. Udah nah, pas kan nih codot. Pas. Udah pernah. Rumah itu kan ada codot. Jimmy, Sanchez. Fleka isinya lu Putra. Oh enggak, sampean ini duet sama Ucok ini nge ini apa warung-warung. Polisinya pasti sakit pala sih. Iya, ya, biarin naik. Sekalian. Sekalian naik. Ya terserah kalau mau. Tapi biar Eval takut merasa dok. Aku takut merasa rugi dok kalau warung dok. Lah iya cuma 2 batang nih aku dapat ya. Iya, makanya cuma 2 batang. Tapi aku lagi nego tadi sama si Mato itu. Oh gitu. Kan malam ini masih susah barang dapatnya dari itu ada. Lojas kan. Jadi tolong dikondisikan lah. Mungkin yang kalaupun yang berubah harganya harga dari yang bank gede cap. Kayaknya sih gitu ya. Wah, wow, maling tuh. Nantilah dinego aja ntar. Yuk langsung kita ya, gerak ya. Yang Fleka ya. Sisanya ngerumah dulu oke. Ayo rumah ya. Cap kemana saya? Ini yang nyongkel bisa banyak apa yang punya alatnya doang, cap? Yang punya alat doang. Bukan nyongkel dalamnya. Berangkas dalam. Oh, bisa banyak. Harus punya tas semua tapi kan. Apa kayak mana? Ya. Oh ya udah pakai tas semua, Bro. Berangkas. Tim lagi dokumentasi. Ini gue dapat ide nih. Kita foto jual ke wartawan dapat berita juga. Lah, mana Sandranya? Ini di dalam. Oh. Later. Kok gak ada aku tasnya ini lah, tas Hello Kitty lah aku. capek banget kok. Gak dapet katalog pas aku bro. Tas Hello Kitty aja. Gue coba dulu ya, semoga berhasil nih. Di bagian mana? Di bag and parasut kan? Iya. Aku ngulik dari satu tadi. Ini yang dipakai trojannya atau elektroniknya, Bro? Dua-duanya, Bang. Ya, kayaknya lu deketin aja nanti itu dia kayaknya elektroniknya deh yang lu pakai. Enggak, dua-duanya. Nanti auto kepake sendiri gitu loh. Oh. Ini aku deketin ya. Sih. Lu deketin tuh aku coba ya. Apa kepagian kita? Oh, aman. Huh. Let's go. Yuk. Aman ya. Aman, Bro. Sumpah, Bro, my bad, Bro. Ini congkel muter apa pin ya tadi ya? Yang kedua pin apa congkel muter? Oh, ini. Kayak pin deh itu. Congkel ini. Wih. Gacor sini. Sukses bro, tapi tetap lokat. Ambilin mic. Capek banget. Bang, ambilin yang ini, Bang. Bang, sorry, Bang. What the fuck? Putra. Aku dikerjain apa ini ya? Gunadi Yato baru saja memberikan 25.000. 2 exhaktu luar dalam. Oke. Gunadi, makasih ya. Enggak sih, enggak ada requirenya sih. Udah bisa belum? Udah sukses, tapi masih lokat, Bos. Kayak mana, Bos? Ini kalau pindah lagi sih kita rugi banyak ya. Coba gua. Ini tinggal muter kunci kan? Muter kunci nih. Itu beneran enggak bisa tuh. Udah nih coba tas sekali lagi ya, bentar ya. Ini yang nyongkel tuh yang orang lain coba. Orang lain ya. Coba gua. Jangan si rakun coba. Ini nih. Si betina. Dapatnya yang ini. Gold bar ya. Udah sukses, tapi enggak bisa. 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 Oh, musang tipu lu ya. Tadi enggak. Bisa, Bro. Ah, enggak jadi rungkat. Emang harus gua sih. Kayaknya sih. Si rakun-rakun ini bau anjing. Kentut lu ya, Kun. Enggak usah gitu. Kan bau rakun anjing. Kayak mana sih? Abis ini gua pingsan, gua duduk mobil ya. Capek. Ada yang mau pingsan? Kau dapat berapa betina? Mobil, bang. Aku cuma dapat dua,
kantong 2 biji ya maksudnya. Sama gold 3. Market bill-nya? Cuman 2 sama 2 berarti 4. Gak tau nih si rakun sama si betina nih. Aku 3 merah 4 gold bar. Wih, udah dikit down ini. Down 1, down 1 si betina down, Bang. Alah. Down 1. Bentar-bentar aku cek dulu ininya, isinya. Kebakaran. Wih, dilempar molotov. Wih. Mobilku kebakar. Astagfirullah. Ayo berangkat yuk. Ya udah mas, nanti yang kecil berdiri, ini mas. FD ini, ayo berangkat. Oke, Bang. Oh, FD. Ini mobil. Nunggu FD. Woi. Mas, pergi mas, pergi mas. Tuh, mobilku kebakar. Cepat mas. Butuh tumpangan enggak? Butuh tumpangan. Meledak enggak? Meledak. Bisa kah? Gua panas mobilnya banget ini. Beton. Mobilnya betah. Ayo naik, Bang. Naik. Ini pakai acara apa baru? Coba tanya bos. Bos. Lihat. Bocor. Wih, rame banget tuh di sana. Bocor. Itu palel. Oke. Maaf ya agak lama ya. Ini kesalahan teknis. Aman-aman, Bang. Kesempatan. I wonder if you know. Ini Pinocchio. Ah, Pinocchio, Kiyokio, yo. Tokyo. Ah, yeah. Ah. I wonder if you know. Oh ini kan? Bang dong. Ah, sini aja, Bang. Oke. Sehat-sehat ya Mas Andre ya. Siap-siap, Bang. Perampok. Nah, kita sini. Ini ngerampok. Cakep. Bang, kita di parkiran yang ini ya. Yang sebelum RS ya. Parkiran yang bawah. Nih kami itu. Di kami di tempat yang tadi kita kumpul. Di apart. Apart belakang nih udah beres ya. Tapi enggak terlalu susah kan, Bang Dok? Hack-nya. Back, motherfucker. Enggak, sebenarnya yang susah itu yang tadi. Yang harusnya langsung tapi aung ya kan. Emang ini. Itu harus pakai tangan payu. Ah, kayaknya. Kita tembakin. Tembakin, Bro. Tembakin orang. Di mana, Bro? Tolong, banyak patah. Ah, tembakin orang. Tolong dari RS kita. Oh my god. Kayak mana bantunya enggak ada apa-apa. Kesini aja, Bro. Siap. Down anjing. Udah ke sana. Down. Nah, kita yang down dong. Kenapa? Oh, nah itu sandraku yang di mana tadi? Lodges kayaknya. Belajar duduk dia dari aku. Gak tahu caranya duduk. Belajar duduk. Kita ini kah? Yo. Menepi aja udah. Pinggirnya dulu. Pinggir dulu. Halo. Pinggir dulu. Kenapa bro? Temanku kalian tembak-tembakin kenapa? Enggak ada masalah. Ah, kenapa, Bro? Teman-teman yang mana? Tadi yang pakai mobil apa sih kawan kita? Butuh mobil apa ya? Iyos ya. Apa? Teman lu naik mana? Sini. Turun dulu lah, enggak kedengeran. Teman lu naik mobil bareng sama orang yang nembakin teman gua. Yang nembakin teman lu. Nembakin teman gua. Aduh, gua enggak bisa keluar. Yang udah kena. Di RS itu yang nembak, jaket gila. Cek radio. Di dalam RS tadi. Masuk. Ditembakin gua apa? Aku juga 20 net. Iya, ini depan. Enggak tahu. Ini gua sama Yus. Enggak ada, kami enggak ada ngapa-ngapain. Jalan tol ini anjing gua salahin lagi bayar 2000. Ah. Siapa orangnya? Tuh, mobil depan tuh. Mana? Jaket Dilan tuh. Ayo sini. Woi, ada airnet bang kayaknya Yus enggak? Aku di bawah flyover ini, Dok. Ah, ini pasti kerjaan codet, codet. Fix sih. Ini udah fix, codet. Mana jaket Dylan nih? Monitor, Capsa. Ini jaket Dylan nih. Yaudah, besok kalau... Sampai terlibat penembakan? 3 kali lipat. Saya ditembak, Bang. Tadi saya habis ditembak juga di triat. Lah, kita teman kita juga ditembak. 2000. Iya. Yang nembak tuh ini mobilnya Anubis hitam, perlesen ungu. Udah 720 itu udah... Ini pasti codet, soalnya jelas ini.
si Yu sama si Mayu kayaknya bawa codet. Dia tahu codet nembak-nembakin katanya. Bang. Gimana? Kok tadi bawa codet? Gak tahu, kita lagi nyari kawan kita lagi pingsan kayaknya. Gak tahu di mana. Sama Jimmy kan. Codet sama gua. Baik, salah orang. Udah berarti dia salah orang. Besok kita kali 10. Enggak bisa. Emang nyari gara-gara pakai mana sih ini? Terus ini si Yus-Yus ini kemana bro? Ini gue di center heli dong. Ya lu ngapain? Kenapa sih? Ya lu ngapain di sini? Parkirin monyet. Ini di lu lihat helinya di atas sini. Ya biarin kan, parkirin aja ngapain? Kamu. Ngapain aja? Kukira gue tersangka. Iya nggak usah, ya nggak apa-apa kalau tersangka apaan kan salah paham. Oh ya udah 720 nembak ya confirm. Dari mana-mana pak? Woi 720 mana? Gua tandain lu ya bro. Oh Panti Asuhan 720. Tanda. Gimana caranya ya, keluar ya? Gua mahalin. Ngomongnya sih semobil sama yang nembakin mereka. Siapa yang semobil? Mayu kau sama siapa tadi? Iyu sama Yu. Berdua doang kan? Emang kau nembak-nembak? Hah? Gak ada, gak punya senjata kan kau? Mereka gak punya pistol. Hei, turun dulu kamu. Hei. Kita kesini malah monitor, cabut. Nah elah. Badut. Gak ngerti orang temen asal lu. Nembak udah. Itu temanmu bukan? Bukan, gua. Oh, emang ya, apa? Dia korban bro. Iya, sama dia. Jaket Dilan ini kayaknya apa nembak gitu dok teman-temannya. Ya dikira teman kita. Paham kan? Kayaknya sedangkan ya. Anak-anak gua aja baru keluar dari kampol. Mungkin gara-gara bajunya sama kali ya. Iya, baju Yus. Kawan kita emang baju Yus gini. Ini dokter tangga datang nih. Ini nih. Woi, 720 monyet. 720. Kawan-kawan lu tuh kayak mana sih? Lu tuh kawan mereka bukan sih? Ngatanya itu kawanmu. Itu bener. Teman tembakin 720 itu. Ditembakin. Iya, ditembakin. Kayaknya sih ya biasalah salah paham. Ah, tai kucing lah. Sangnya perang. Gue bener-bener kaget bang, sumpah. Ah kawanku tembakin di bredet bro masalahnya. Itu 720 kalau enggak minta maaf enggak apa, stop supply bro. Iya anjing. Iya bener blacklist. Stop supply ya, blacklist aja, anjing. Kita enggak ngapa-ngapain sumpah, kita cuma lewat loh. Bukannya 720 juga pernah nyulik pemerintah kan? Enggak level gua, Cok. Oh, kalau itu enggak tahu. Dulu waktu pertama daga lain emang anjing gua ganti 1080 nanti monyet nih 2140 lah aku HD 144p nih biar burem anjing. Ntar jualan dulu laku ya belajar begini emang bisa. Nah, 19.000 an 19.000. Berarti satunya 2.000. 2.000. 2.000 lebih. Woi, tiba-tiba bengok. Astaga. Put. Bro, pipis, bro. Kopi bin. Dia ngajak ngobrol okay. Nih. Eh, ke bank dulu. Enggak apa-apa, ke bank dulu, Bun. Di depan ada, Bun. Iya, depan ada. Di mana, Cok? Jangan ngamuk, tuh. Open, Cok. Tadi yang ninggal, yang barang sama Ucok, siapa yang ninggalin, Cok? Mana, ayo, gua jemput dah. Di mana, Cok? Oh, ketampol. Sama-sama kita weh. Sini gua depan ini nih apart. Ke Coffee Bean kan kita kan? Nah, ini down 5. Mana? Pasti di gang belakang kalian ya? Enggak. Di mana sih? Pertigaan perempat kayaknya. Sini. Oh, aku lihat. Oh,
Woi, kantor saya itu. Kliwat, bro. Sorry, bro. Salah. Kliwat. Pangoi-oi kau ya. Pangoi. Aku diwoi-woiin lo. Tenang. Jadi selamat datang. Udah fix yang nembakin tuh 7.20 kan. Ini enggak perlu buat telepon El Patron. Enggak usah. Jangan dulu. Patron siapa? Biarin dulu. Ya maksudnya kalau kenalkan saya dengan El Balon. Wah. Oh, El Balon. Ini kan. Nah. Siap bos. Kalau misalnya di mereka kayak begitu ya, kita WD butuh barang dari kita, respect butuh barang. Ya, mereka bisa bantu kita kan suruh kelarin. Asik banget. Walaupun mereka tadinya nggak tahu, nanti kita kasih tahu info tadi itu mereka dengan tidak sengaja melukain teman kita nih. Minta mereka ganti rugi aja. Nggak tahu entah sengaja entah enggak ya, kalaupun sengaja ya udah minta ganti rugi. Kalau lu masih mau kerja sama, kalau masih mau bareng-bareng dari kita, ganti rugi. Terus ganti rugi pengobatan. Minta maafnya dulu sih, Cok. Iya, minta maaf dengan surat terbuka sih gue lebih suka ya. Soalnya satu kata yang nempel banget tuh dibilang temen lu itu semobil sama yang nembakin kita, katanya. Mana semobil, kata gua. Pistol enggak punya ya kan. Iya. Ah, mana pakai mata laser kita. Itu codet. Itu codet. Fix codet sih ini. Kemarin. Oh, udah nelpon si Tokyo itu belum cap. Belum ya, selain tiga tadi kelompok yang Bang Cap bilang, ya ntar gue juga cobalah mau anak-anak. Karena sih jujur aja kita baru mau merangkak nih, nyari modal dulu. Tapi kalau memang, kalau barang sih kita ada. Yang kayak besi yang tadi gue jual ke lu Bang Cap. Iya. Kita ada, tapi memang gue kumpulin dulu biar nanti enak gitu loh. Ya, ini siapa guys? Gue juga dapat duit, gue juga dapat barang. Ya kalau masalah si Tokyo sih, kau sendirian sama siapa? Ntar ketemu gue di jalan, okay. Atau dia nanya barang, okay. Baru gue ngomong. Kalau kita gembar-gemborin sekarang juga buat apa? Berapa selaku? Gimana kadang nih? Berlalu. Ada juga dong. Sampai mikir dulu gue proses. Masalah terus. Duh. Nice cover. Orang lain yang cebokin nanti. Teman-teman lu ntar ditembakin ya kan? Nah itu curiganya aku itu sih. Dia yang nembak-nembak kawan kita yang kena nih. Anjing. Itu dia. Iya, kita udah bela-belain gak salah. Ternyata emang salah. Siapa weh yang punya? Aku gak punya ini sama si Yun. Mending lu jujur dulu dah, Dad. Diam. Anjing. Serius, Dad. Enggak, maksudnya lu ada nembak gak? Gua punya pisau aja kagak anjing. Jangan malu-maluin. Orang nanya bye-bye, anjing. Nanya bye-bye makin ngenunjak. Makin batu. Orang mau ngelurusin. Coba tenang dulu, Mas Do. Takut disiram pakai kopi. Asih. Enggak, gua enggak ada nomor Tokyo-nya, Cok. Hilang nomornya. Apa aku ada ya? Udah tukeran belum ya? Tapi tadi saya lihat ada geng hijau tadi di triad. Mana Jinden? Kalau hijau mah ada kontaknya kayaknya. Bukannya mereka lagi berdebat ya? 720 si Codet yang punya. Iya, Dad. Pegang 720 deh. Katanya kau pemimpinnya, Dad. Ada siapa, Dad? Coba Dad kontak, Dad. Iya, dia banyak temennya. Belum. Ada Tokyo enggak, Tokyo? Diajak ngobrol sama bos Capsa. Mana? Oh enggak ada, udah bawa tapioka? Tidur deh. Udah satu doang. Curos anjing, tak curos ya lu. Jadi di sini. Bentar, buat buka apa? Tapi ini kantormu ini. Pergelangan kaki yang dikunci. Papus besar. Ada enggak kira-kira? Pergelangan kaki enggak ada. Kalau iya, makasih. Mau lu tanyain tuh mau. Bagaimana? Kalau lu ngomong. Ini kantormu, Papus. Buat buka. Benar, ini adalah kantor saya. Oh, ini bos kita baru. Federal. Aku ikut dia. Itu ada make it sini sih, kalau buka sini mana homing mana ini adalah proyek Hambalang. Waduh, masalah dong. Ini adalah titik-titik di mana proyek yang mega proyek nih ya, mega proyek ini adalah titik-titik proyek yang akan
didatangkan oleh real estate. Oh, ini berarti real estate ini kantornya? Iya. Oh, kau bukan geng? Termasuk bungalow. Bungalow? Bungalow. Ya. Bungalow. Itu loh bungalow. Yang hewan itu. Yang di pantai? Yang di pantai. Oh. Bungalow. No, bukan. Bunglon. Apa? Ah. Yang berwarna. Kayaknya sih yang di pantai yang gak ada ya sekarang ya? Yang di pantai ada. Oh, ada. Ini berada di tengah kota, di pinggiran, dekat bandara. Ada apa itu? Ini proyek untuk membuat warehouse saat ini. Sampean kaya juga ya? Nah, kita ngambil di Paleto. Saya simpel. Hmm. Ini saya kemarin habis pinjam ini, pinjol. Pinjol? Untuk membuka usaha ini. Pinjol sih lo. Masalah terus. Usaha saya rungkat itu taksi, kamu tahu. Oh, taksi sampean itu? Iya. Taksi saya sekarang. Kalah sama ojek gitu. Makanya saya bakar kemarin. Oh, sampean bakar itu? Iya itu. Bentar, call 911 dulu. Jangan dong. Saya baru mulai usaha ini. Saya baru mulai usaha ini, jangan. Ah, GoPay dulu dong. GoPay? Iya, GoPay. GoPay, GoPay kasihmu, kasihmu, kasihmu GoPay dulu. 500. Iya. 500. Cuan, cuan. Papol. Lu sih kenapa ada kasih tahu? Anu, Papol, aku punya info kalau real estate itu perusahaan yang mantap ya. Iya, mantap. Kalau mau ada renovasi langsung aja. Terbaik real estate. Jaya, nah, terbaik. Jaya. Ah, iya, Pak. Betul, Pak. Aku info ini aku sales marketing lepas ini. Freelance. Oke, Pak. Aman. Aman ya? Aman. Oke, nanti kalau mau renov katanya nanti dihubungin katanya real estate gitu. Kalau dia itu menjadi pelanggan saya yang pertama, saya kasih bonus kamu. Wah, mana mana. Untuk menjadi sales dari Muh Estate. Wah, mana kami pelanggan pertama. Bukan. Kamu nah, menjadi sales kan? Kebetulan aku sales ke temanku sendiri. Warehouse nah, yang betul. Termahal, sedang atau ya. Murah ya? Oh, on progress. Iya, itu. Kami lagi berusaha. Rumah masih dalam pengembangan kamu? Masih dalam pengembangan. Saya lagi mengecek apakah interiornya itu kokoh atau tidak. Oh. Iya. Harga range-nya? Kalau tidak kokoh paling kita pakai akang. Aku tukang. Oh iya, akang. Salah maksudnya. Aku ngomong harga tukang. Jadi ah. Open ini. Di dalam kantor open. Nah, itu di Twitter udah toko yo. Tapi kedor kedor. Ini biasa. Kalau mau ketemu tapi harga-harganya kayak mana kalau rumah itu rencana? Rumah? Ada tir-tirnya enggak itu yang, nomornya yang gitu. Sampah itu yang kecil. Iya, tirnya banyak ke rumah. Oh. Tapi suruh sepertinya saat ini untuk rumah dengan nah, memakai rupiah. Oh, iya, kan? Pakai rupiah. Kita jap ke rumah yang besar kayak itu. Rumah oh, itu sih besar. Rumahnya enggak kaleng-kaleng ya, pasti rumah mewah ya. Rumah yang dua tingkat, Mas Dok. Itu sudah disediakan oleh. Kalau rumah warga lokal gimana? Propertinya. Ada? Berapa nih itu? Itu masih sedang dipikirkan sepertinya apakah pakai rupiah atau dolar seperti itu. Kalau yang rupiah saat ini semua sih cuan dollar, semua nih. Itulah harus pinter marketing. Halo developer, kau jangan jangan uang terus, ayolah. Jangan kesenjangan masyarakat kita. Mau ke rumahmu? Mau rumah? Ya, ada rumah semut mau? Satu aku ya. Kau mau ikut? yang kalau kesapu hilang kan. Pokoknya jempol gue juga gak masuk ke rumah itu. Tapi sumpah ya, rumah semut aja. Ya di rumahku itu. Aku tinggal 2 jam 3 jam itu udah 5 cm itu. Cepet banget anjing. Iya abis itu runtuh kan. Iya runtuh cepet bangun cepet hilang. Jadi gimana mau meletakkan pahatnya di mana nanti? Ah ini gimana bos capsa kalau itu. Aku cuma bendara soalnya. Mau matok tanah di mana kira-kira? Yang sampean PC mas. Iya PC sih PC, cuman kan tempat aja, yang survei kan kita semua. Di gunung? Nah, oh, di gunung. Ada itu gubuk. Ada itu gubuk. Salah si anjing. Emang bener-bener dari kemarin. Ada itu gubuk. Iya, kita mau has doomsday apa? Hah? Di bawah gunung sekalian. Kita pakai helikopter, bos. Laga lu helikopter miskin kita masih miskin. Lagi pakai motor, pakai mobil aja beserak pakai heli kok. Gimana itu ya? Nyari evakuasinya ya? Oke, beserak. Saya melihat ada sebuah gudang yang seperti cocok untuk kalian. Apalagi kalian terima barang apa itu? Tambang barang tambang. Ah itu. Dan itu bisa jadi kantor nampaknya. Wow. Ah, gimana tuh? Gimana tuh? Apakah kita haruskan? Bisa aja. Bisa. Cap, sampean lagi sibuk enggak, Cap? Yang ini aja. Dekat mesbank. Mesbank. Dekat mesbank. Kenapa tuh?
Ya, mau survei tempat enggak nih kalau enggak ada kerjaan? Boleh. Apa mau nyelesain sama 720 dulu? 720 masih lama. Oh, 720 masih lama. Ya udah kita ini survei tempatnya sama Pak bosmu nih. Enggak. Oh, survei tempat apa? Gudang dekat mes. Nah, katanya gudang. Ada yang bisa jadi kantor katanya. Sekaligus. Oh, tadi katanya enggak ada ditanya. Nah, ini kan aku namanya juga nego ya kan. Oh iya iya benar-benar. Ya kan? Cok ngerotem cok. Di belok kanan. Kita angkat. Aman aman aman. Langsung aja. Santai sama kau kan. Iya, kan aku suruh. Sung aja. Dia malah naik ke kasur. Hilang kan. Woi. Itu makanya. Emang berat tuh Santai. Ces. Santai menghilang. Si tolol udah aku bilang di bawah aja malam naik ke kasur. Hilang lah. Wah itu tempat spotnya yang tahu si Putra itu jauh itu lumayan. Kayak aku dulu kan. Barbershop. Di dekat bank besar kan. Ah iya iya. Mau tak samperin. Dok kau di mana dok? Di Roger. Why? Ketemu sama bapamu. Lah katanya ke Roger itu kata si. Sini anjing sini belakang belakang sini. Ya, ya makasih bilang lah anjing. Dia lewat pintu belakang aja. Udah lu gedor-gedor belum itu? Pukul-pukul. Aduh. Lu di Roger belakang. Bang. Pukul dulu. Terus. Harus gantian mukulnya nih. Wah, sadis mati sih ini. Teki-teki. Halo. Dok. Slow. Harus sampai kebuka. Ini di Roger aku. Roger mana? Udah masuk ke dalam apa di? Udah di dalam. Di belakang Mas Dok. Yang belakangnya. Wih, di mana kalian, we? Ed, masuk di lagi. Dalam. Lagi di dalam. Di balik pintu yang enggak bisa ditendang, tunggu aja di situ. Lagi di usaha ini. Iya, kok. Ini setiap orang beda soalnya, Bro. Lihat kan, Mas Dok. Aman. Ini udah sering tak tendang-tendangin soalnya. Cuma ini katanya pintu yang keras ini bisa dihilangin nih. Aman, ini aman. Ini perkara pintu doang nih. Ya, kita pukul-pukulan. Anterin aku ke RS. Ah! Yus, turunin mobil. Yus. Nah. Mikir Yus. Nah, kita satu. Ucuk, dia lu ucuk. Ayo kita bantuin ucuk. Koplok salah tadi. Nah, ya gini nih. Pintu ini katanya bisa dihilangin atau nggak dikunci. Berarti kita nih kalau kantornya ini ada dua jalan masuk nih. Satu lewat belakang, satu lewat depan. Oh sini lu. Mau di sini. Ini gede banget gak? Kalau gede banget ya. Jadiin kantor. Pintu ini dikunci. Wah gila berat banget. Jadi dari ini ya dari tempat rongsok itu ya masuknya. Masuknya mau tempat rongsok apa yang di sono? Kalau saran gue sih yang di depan ya bang, tempat rosok nih tempat pelarian bang. Iya, makanya. Kalau mau yang depan sono. Jadi depan itu di mana sih kalian ini kan tempat kita kan? Iya. Datang iya, kan? Iya, tadi masuk. Wah, ngomong-ngomong, tuker nomor-nomor dulu lah. Kawanmu berserak tadi di belakang nabrak temanku. Iya, sumpah itu. Oh, pantesan pingsan dia katanya. Ini depan ini. Iya. Oh iya, ini tempat jebakan, jalan-jalan yang bahaya. Ada apa nih dalam, Bro? Lagi nyala air tuh, misalnya. Nah, gimana? 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 Aman. Tapi sih ini tempat kan gua cobain terakhir. Naik motor ke sini, motor gua masuk laut. Zen, thank you dari Jo. Yang benar, Cok. Serius. Najib kemarin yang ngejebak gue. Motor. Coba. Bawa kendaraan coba masukin. Jim. Mobilmu, Jim, sini, Jim. Coba masukin, Jim. Jangan. Aku udah pernah mau, Cok. Jangan mobilku, bangsat. Jangan mobilku. Gue anjing. Ayo, ya kenapa? Bilangin tuyul ya, udah enggak terima box ya. Iya, enggak apa-apa. Biar dia nggak nyebar lagi, takutnya banyak yang ngasih bok nanti. Mana, Cok? Oke. Okay. Oh, enggak. Cuman sama sekali. Aman? Oh, aman berarti. Kemarin sih gue masuk laut. Dijebak sama Najib.
Wah, aku takut tenggelam lagi nih. Aman, bro. Aman. Pelubuk. Ya. Gendut mana? Mesti di ngobrolin sama anak-anak nih. Iya, makanya. Ini buat perbandingan aja. Referensi aja, referensi. Iya, referensi. Nah, ini bengkel. Nah. Depan situ ada gudang gede. Cok. Iya, gede banget. Ini nih kayak bengkel anjing, masa jadi gudang? Iya, masih aku kita di acara kita WhatsApp. Mas Do. Ya, gimana? Itu ntar orangnya telepon Ucok. Oh. Ucok. Apa? Ya. Aku mau jual kantong merah, Bro. Iya, ya ntar tuh orangnya telepon Ucok. Ucok, kau di mana, Cok? Sama aku, Cok. Kita duo. Lagi ngambil mobil, Bang. Ntar ya. Bagus ya. Eh. Kawan-kawan 720 nih. Ada Tokyo. Nah, iya. Ada, kenapa? Kawanmu nembak temanku tuh. Iya, mau ngobrol nanti tadi. Ya? Oke. Mana? Sekarang aja. Buka enggak ya? Cap. Capsa. Kantong berapa kamu? Datang, jangan. Capsa. Kantong di mana, Kak? Masih down deh. Hah, masih down. 88 toh. Bilangin aja Yus, anak 720 Tokyo ada di ini ya, apartemen mau ngobrol. Oke. Okay? Udah di apartemen aku nih. Sama Capsa. Oh, ya udah sini. Kebetulan nih lagi sama aku. Yang tadi kronologi yang di depan RS tuh siapa sih? Go sini. Nah, ini beresin dah. Kamu mau kemana? Tempat apaan tuh? Kok bisa 12 ya di bank ya? Dapat? Kurang. Harusnya kurang dari 12. Iya. Itu kan 2 kali kita, ingat enggak? Yang pertama itu yang di luar dapat 2. Sama 1. Berarti kan 3. Nah, ini dapatnya 11 bukan 12 tadi. Berarti kan dapat 8. 3 depan, 5 dalam kayaknya. Soalnya di dalam itu kayaknya gacha sih, Cok. Bisa dapat 1 sama 2 pilihannya sekarang. Nih, sampai bisa lihat nanti stacking-nya kayak mana. Kalau si Capsa kan kayak 9 kan. 11 iya. Gitu kan. Nah, itu kemarin kita megang satu orang sekitar 10, 12. Nah, itu dia kalau kita tadi 1 2 stack-nya itu. Cuman yang tadi dapet, ini enggak bisa dicongkel banyak. Apa? Enggak ada. Enggak dapat keycard tadi. Keycard enggak ada. Katanya pala itu ada. Set. Kurang jauh nih. Dalam kah? Ini cok. Halo bos. Tuh halo. Udah nggak usah gitu. Mau kemana nggak usah gitu. Harga lagi turun ya bos ya? Wah lagi merah nih. Ya segitu sekarang. Itu bersih ya? Bersihnya jadinya segitu. Kami ada total 20, ada yang nge-stack 2, ada yang satuan, banyaknya satuan sih. Berapa? Ada berapa? 20. 20 itu money merahnya bukan yang roll. Iya. Emang ada yang roll ya, Bos? Ada. Dari mana itu dapatnya? Oh, roll. Wah, sekarang ada yang roll berarti ya. Gulungan ada kecil ya berarti ya? Iya. Nah, ini aku taruh bagasi aja, Bos ya, banyak soalnya, Bos. Iya, penuh bener. Bikin barang. Bos bisa dicek, Bos, itu, Bos. Ada yang stack 2. Ini coba di bagasi. Sekarang keuntungan di bank berkurang, Bos. Jauh, Bos. Jadi berapa sekarang, Bos? Tadi bank itu kayaknya 8 sih. 8 market bill sih. Kita sempat ada salah teknis, sempat ngambil yang di luar 3. Cuman jadi 2 kali tadi. Kayaknya 8. Iya. 8 sampai 10. Kita ada challenge nih buat kalian. Buat orang-orang di luar. Challenge. Iya. Challenge apa? Kalau kalian bisa ngumpulin 150 market bill. Market money dalam tempo 1 minggu kita bakalan ngasih harga setinggi-tingginya. Rata kanan nih harga nih. No potongan. Wow. Asik, Cok. Catat. Seminggu dari sekarang. Internasional kan? Iya. Oke, berarti sampai tanggal 10 lah ya. Sampai tanggal segitu. Dikumpulin. Tapi Bos ada satu kendala, Bos. Gimana? Ini kan gulungan ini makan tempat nih, Bos. Gak bisa di-stack-in nih. Ya kan? 150, 20 aja udah menuhin satu apartemen ya. Aku penuh banget ya. Itu challenge ya. Iya. Urusan kalian.
mungkin kalian bisa bagi kan ke beberapa temennya. Ya sih, emang harus titip-titip ini sistemnya. Kalau gagal ada anu nggak bos? Konsekuensi misalkan apa nggak ada? Nggak ada konsekuensi dari kita. Cuman harga normal lah ya berarti ya. Harga normal. Oh, take it lah kalau gitu bos. Take it. Ya. Gas. Ang jabra bodoh, jabra bodoh. Apa lagi? Aduh, lupa pakai seatbelt ya. Lupa nanti hilang ya, bentar. Bengkel. Oh, bengkel. Dari mana? Goldbarnya Goldbar mana? Ya, aku nggak tahu sih itu harganya sama apa enggak. Goldbar tambang. Heeh. Kayaknya beda ya. Kalau sama sih, wih, nambang aku nyari gold. Gold, Bro. Apa ansep ya. Gold itu? Abis ini ku coba ya. Oh. Gimana? Ini kayaknya kalau di sini kebuka mulu nih gerbangnya. Gimana kalau geser? Bentar. Ini aku bagi-bagi hasil dulu yang itu ya. Tadi udah aku ganti cap barang-barangnya cap ke Ucok cap. Oke. Biar refill terus. Total bersih itu 54.900, anggap 55.000 lah ya. Iya. 55.000 dibagi 4. 13.700. Ah. Bangsat lah. 13.500 ya. Iya. Ah, dari tadi aku bulutin ke atas, ini sekarang bulutin ke bawah lah. Cek. Per orang 13.500. Total 3290, gua kasih 35 ya. Ah, nomor rekeningmu berapa, Mayu? Woi. 852. Total 3290, puteran ke 3500. Iya, iya. Jadi ini aku ulang dikit ya. Aku dapat challenge dari bos itu ngumpulin 150 market bill. Jatuhnya untuk kita lah ini ya kan. Iya. Kita kan butuh. Kalau dapat 150, kita store itu dikasih harga setinggi-tingginya. Intinya gitu. Nah. Jadi biar sama-sama enak nih ya kan. Aku sih pengen masing-masing dari kita punya target market bill lah seminggu ke depan nih. Ya 6 hari lah, jangan seminggu. Kayak minimal masing-masing punya 20 gitu ya kan. Siapa tahu lebih dari 150 tetap dihargain. Misalkan bos kita punya 1000 gitu ya kan. Ah, dihargain setinggi-tingginya kan kita enggak tahu ya kan. Jadi mendingan lebih maksudku. Nah, ini karena dihargainnya spesial. Kalau ada geng cap. Ini aku nitip sih sama Ucok sama cap saya. Kalau ada geng yang minta barang, sampean tanyain market bill gitu. Market bill-nya kan. Kau mau jasa titip atau jual langsung? Anggaplah buka harga 4.000 nego. Kalaupun dia mentok tetap pengen mau 4.500 enggak apa-apa, kasih aja. Enggak sih, jangan bilang. Tapi sebenarnya gini. Jangan bilang jasa nitip sih. Bilangnya kita sekarang nampung, kita yang beli. Ah, iya sama soalnya aja ya benar-benar. Kayak ada keterpaksaan. Oh, jadi ya. Pada gue ribet. Jadi gini. Jual ke mereka gitu. Sebenarnya boleh jadi atur pertanyaan ya. Adalah kita bisa mentransaksikan setiap kita punya barang ya. Atau kita harus mengumpulkan 150. Ngumpulin. Itu dia challenge-nya. Challenge-nya ngumpulin. Makanya aku butuh gini, semua dok. Tempat apartemen nih buat taruh. Gini dok. Kalau misalnya kita ngumpulin diabrekin langsung 150, duit kita nggak cukup dok. Betul, buat nombokinnya kan. Kalau catatan, kalau nampung. Tapi kan kalau kita usaha sendiri cap, sehari usaha sendiri juga. Sehari kita maling 2 loja saya cap, 5 hari ketutup cap maksudku. Bener. Tapi ini nih, balik lagi nih supply and demand-nya barang gila banget nih. Ya kan ini barangnya beda. Kalau ini kan hasil. Ya. Kalau hasil sih menurutku gak usah nampung pun cap, itu bisa menurutku. Ya. Apalagi hobi-hobi hobi-hobi lojas nih. Kayak berdua ini aman menurutku. Kayak sehari 4 gitu. Bisa. Minta sama anak Resell orang lain. Aku duluan ya. Ya. Minta thank you guys. Sama anak gak beres-beres bangsa. Tahu sama anak WD bro, duluan bro. Yo. Kok gak jatuh sih lu cap? Gue single kagak jatuh anjir.